Di kawasan Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, TNC WWF serta sejumlah organisasi lingkungan lainnya mengambil peran menjaga lingkungan dengan beberapa cara. Menekan kerusakan lingkungan yang bersumber dari penggunaan bom ikan atau racun, pengambilan karang untuk material bangunan, penangkapan ikan berlebihan, dan pengelolaan wisata yang tak ramah lingkungan. Veda Santiaji dari WWF TNC menceritakan. Kita berpihak pada usaha konservasi ini tidak untuk ikannya. Jadi kita menjaga kelestarian terumbu karang, kelestarian ikannya ini supaya ekosistemnya seimbang. Dan ketika seimbang, dari tingkat pemanfaatannya bisa dipenuhi juga untuk tingkat reproduksinya. Jadi ikan ini kan beranak pinak. Kalau kemampuan beranak pinaknya itu terganggu karena kerusakan ekosistem terumbu karang, maka supply untuk perikanannya pun akan menurun. Terdapat 4 program utama yang terus dikembangkan oleh TNC WWF guna membantu penerapan pengelolaan yang efektif di Wakatobi. Pertama, perancangan dan perencanaan. Kedua, patroli dan monitoring. Ketiga, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan upaya-upaya penyadar tahuan. Dan keempat, pendanaan yang berkelanjutan. Cara paling sederhana yang dilakukan TNC WWF bersama sejumlah organisasi lingkungan dan kelompok swadaya masyarakat di Wakatobi adalah melibatkan warga sekitar untuk menjaga lingkungannya. Maruji dari Forkani Kalidupa menceritakan proses itu. Contohnya, kami tidak pernah mengatakan bahwa jangan mengambil batu karang banyak pasir. Tapi kami hanya memberikan apa ini manfaat terumbu karang, apa manfaatnya pasir, apa manfaatnya bakau. Lalu kita mau melakukan itu. Itu tergantung kita serahkan kepada mereka. Gitu. Jadi untuk hal semacam itu. Jadi himbauan-himbauan kita itu himbauan sederhana saja. Di Pulau Hoga, warga Kalidupa terlibat sebagai pengelola wisata. Ini membuat warga secara langsung menjaga lingkungannya. Wakatobi juga memiliki habitat tertentu. Pulau Runduma, Anano, dan Kantiole misalnya, dinyatakan sebagai Pulau Penyu. Warga Runduma mengambil peran dengan menandatangani kesepakatan melindungi penyu-penyu. Memang tak mudah. Namun, bila tidak dimulai hari ini, generasi mendatang tidak akan menikmati apapun. Upaya penyadaran untuk mengelola sumber daya alam Wakatobi harus terus dilakukan. Tapi tanpa keterlibatan dan partisipasi warga, semua upaya pengelolaan akan sia-sia. Ini seperti yang dikatakan Sihabudin, Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Kita beritahu, kita mengajak mereka memperlihatkan bahwa kemampuan sumber daya Anda hanya begini, kita kasih lihat ini. Kita libatkan memang terlibat di dalam perencanaan itu. Melihat langsung data di lapangan, kemudian membuat perencanaan sama-sama. Mau diapakan ini supaya itu tetap lestari. Itu kita bawa ke sana. Pemerintahan baru hari ini menghadapi tantangan untuk menjaga Taman Nasional Wakatobi. Bupati Wakatobi, Ahmad Mahubi Madra. Ya, jadi memang sepertinya dari sisi kepentingan, dia nampak sebagai benturan karena kebiasaan mereka masih tetap untuk melihat bagaimana menangkap ikan itu dengan cara cepat. Misalnya, kita tahu dia mancing, tapi kemudian ternyata juga dia bawa potas, memberikan membius langsung dari lubangnya ikan, itu juga banyak kita temukan seperti itu. Sehingga ini masyarakat seperti ini kita sadarkan terus bahwa tindakan seperti itu, itulah yang dilarang oleh aturan. Jadi pelan-pelan mereka memahami, nah inilah kira-kira kondisi yang sebenarnya ini. Di luar itu, pemerintah dan para pihak, baik dari swasta maupun lembaga konservasi,
juga harus berjalan seiring untuk memastikan kesinambungan sumber daya alam sekaligus keberlangsungan kehidupan masyarakat Wakatobi. Perlu penyamaan persepsi tentang tata ruang pengelolaan kawasan. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelaku konservasi di Wakatobi. Konservasi bukannya tindakan ekstrim terhadap aktivitas manusia, melainkan sebuah pola yang diterapkan agar terjadi keseimbangan antara alam dan manusia. Sahabat alam, demikian edisi Pro Alam kali ini. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada tim kecil program multimedia WWF Indonesia. Jalan Malik 2 nomor 15A Mandonga Kendari atau telepon dan fax ke 0401-322-962 atau email tim kecil garis bawah kdi@telkom.net. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan tetap bersahabat dengan alam.